Siap. Action. Selamat sore. Saat ini kami berada di Kotamobagu, tepatnya di Hotel Senator dan di dalam restoran Keraton. Kami makan siang bersama dengan anak-anak dari Papua bersama guru-guru. Kalau mereka lagi foto bareng, persiapan kita akan kembali ke Tomohon. Perjalanan kami sangat menyenangkan. Kami sudah melewati daerah Modoinding, sekarang di Kotamobagu dan akan kembali lewat Inobonto. Selamat sore, sampai ketemu di Tomohon. Makanannya yang menyenangkan. Boleh. Iya, bersama saya. Kita pakai mana juga? Sekarang meniti ke apa nih? Kotamobagu putar sampai Amura sampai. Waktu visit tempo di pantai baru di mana ya? Oh iya kan, mari pasar lewat akan. Halo, selamat pagi. Kami dalam bus untuk mengadakan perjalanan menuju ke Kotamobagu. Semoga perjalanan ini menyenangkan bagi kita semua. Amin. Ada mereka yang belum ikut secara sendiri. Ada pagi ada pakai kacamata bagalap, depannya mata buta, orang buta. Okay. Saya Tommy Moga bersama dengan kru menyampaikan have a nice day. Thank you. Baik, selamat sore. Kita sedang berada di kecamatan Bolang Gondong di Desa Guahan. Yang ada di depan kita sedang di depan gereja Katolik Santo Franciscus Xaverus. Kita sedang menunggu dua bis yang sementara ada berjalan. Saya berada di jalan raya yang mau menuju ke Kotamobagu. Tapi sementara ini saya ada dari dengan teman-teman, ada semua yang teman-teman sebagiannya dari belakang. Nah itu, kita berada di desa ini, di kecamatan ini. Ya, kelihatannya tempatnya aman. Semuanya masyarakat di sini membuat aktivitasnya seperti biasa, kendaraan jalan seperti biasa, dan juga di sisi samping saya juga ada teman-teman saya yang ada sedang menunggu teman-teman yang lain yang sementara ada manusia sekali ya. Semoga dapat tempat ini kita semua dan teman-teman saya dapat ini paling indah. Dan mungkin ada waktu, mungkin ada kali kedua untuk jalan-jalan, kita bisa ke sini. Ke sini cuma bukan apa mampir, tapi bergaul dengan masyarakat, hidup seperti biasa dengan masyarakat di sini. Nah, kita cuma sempat lewat di sini dan kita lihat itu sudah memang sudah bagus. Jadi cukup ini sudah dan terima kasih banyak. Start. Right, good afternoon everybody. Once again, my name is Betting and I am right now in Bolang Gondong, in the district of Bolang Gondong, the village of Guahan. And it's in front, in the back of me, you can see it's the crops and the vegetables from the garden. And we are from what I say was this place is one of the richest places in crops and good places growing crops. As you can see, introduced to you,
I've shown the places that the good crops are grown up here. And you can see from this cabbage and from the onion that you can see it's growing, you know, it's quite fertilized and this place is well placed. And I want to encourage you people that are watching this video, you know, apart from some villages that I see, this village is good and it grows good things. So, you know, this is the pumpkins that are grown and everything. And there's this, I'm standing in front right of the marketplace and you know, I'm looking at the crops. So we just the one big thing, you know, the crops and the vegetables, the people. You can come with me, they don't use the big vehicles, but they usually use the bikes, the motorbikes, and some use the car and then to bring the crops to the market. So what you can see was this is the crops that was delivered from the garden to the market, and they send this things to the market. So you know what I want to say is that this place is very rich in crops and growing fertilized things like vegetables and greens. So in the back of me, they use the vehicles and the crops that they want to produce to bring it to the market. You know, the crops, they're good crops and good grown crops and green crops. So the people from this area are very good, very happy, and everybody is cool. And they grow crops, the farmers people from this area is good. So I just want to say that, you know, if sometimes you can come to Wolamondo and if you want to see the village, the crops grown here, you're welcome and it's cool. It's everybody here. Thank you very much. Cut. Kita sekarang sudah berada di tempat daerah yang namanya Kotamobagu. Kurang lebih 4 jam dari Manado. Kita start jam 8 dari Tomohon. Sekarang sudah jam 2 sekarang lebih. Dengan pemberhentian. Tadi waktu di Hulur Batu itu makan pagi tadi. Sekarang makan siangnya di sini. Informasi juga di sini rumahnya salah satu siswa SMA Lokon. Dua, Edgar dan Erlan. Kalau kita di Bapaknya. Baik, kita akan makan siang bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Yanus Roli. Dan saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi bersama. Kita dua tiga, mari kita bersukaria.
Selamat sore. Saat ini kami berada di Kotamobagu, tepatnya di Hotel Senator dan dalam restoran Keraton. Kami makan siang bersama dengan anak-anak dari Papua bersama guru-guru. Kalau mereka lagi foto bareng, persiapan kita akan kembali ke Tomohon. Perjalanan kami sangat menyenangkan. Kami sudah melewati daerah Modoiling. Sekarang di Kotamobagu akan kembali lewat Iloboto. Selamat sore, sampai ketemu di Tomohon.